Saya nggak mau lihat Nabila menderita lagi. Pak, saya bisa jelaskan semuanya. Kenapa saya belum cerita sampai detik ini juga kepada Nabila? Anda yang harusnya dengerin saya! Anda harusnya tahu kenapa saya emosi. Saya nggak tahu, Pak. Munafik! Selama ini saya percaya Anda ini laki-laki yang baik buat Nabila dan juga anak-anak saya. Tapi ternyata Anda ini seorang pengecut! Pengecut yang nggak berani mengakui kesalahannya di masa lalu. Saya udah tahu semuanya soal Saskia. Kenapa nggak dari awal aja aku ceritain ini ke Arga? Pasti sekarang Arga lagi marah ke Firman. Dan mungkin aja Firman akan membatalkan pernikahannya sama Nabila. Karena pasti Arga juga nggak akan sudi kalau Firman akan menjadi ayah sambungnya untuk anak-anak. Apalagi Arga sekarang udah tahu kalau Firman adalah pembunuh adiknya Nabila, yaitu Saskia. Harusnya kalau Anda sebagai seorang laki-laki, Anda jelasin semuanya ke Nabila. Pak, tunggu dulu, Pak. Saya bisa jelasin semua. Saya nggak butuh penjelasan Anda. Anda saya nggak sudi kalau anak saya punya ayah sambung kayak Anda. Dan saya nggak mau Nabila jadi korbannya lagi. Saya nggak mau lihat Nabila menderita lagi. Pak, saya bisa jelaskan semuanya. Kenapa saya belum cerita sampai detik ini juga kepada Nabila? Anda yang harusnya dengerin saya! Tahu kan gimana perasaan Nabila hancur gara-gara saya berkhianat? Saya nyesel. Karena saya udah melukai perempuan sebaik Nabila. Dan saya sekarang gak mau ngeliat Nabila kembali hancur gara-gara Anda. Iya, tolong dengerin penjelasan saya. Saya bisa kasih tahu kenapa alasannya saya belum kasih tahu ke Nabila sampai detik ini. Apa alasan Anda? Rencana pernikahan saya dengan Nabila sudah ada di depan mata. Dan kalau saya bongkar semuanya, bukan hanya Nabila yang akan tersakiti. Tapi Raya, Zura, dan juga Albi akan tersakiti. Karena mereka punya mimpi, Pak. Untuk melihat saya dengan Nabila tuh menikah.